langsung mengundi undian motor. Boleh. Untuk hadir ke depan. Kegiatan Shopping is Fun kelima Plaza Mulia berlangsung sepanjang 2015 lalu, bertepatan dengan hari jadi kota Samarinda ke-348 pada Kamis sore, pengundian pemenang kegiatan tahunan pusat perbelanjaan ini diselenggarakan. Acara ini dihadiri PJ Wali Kota Samarinda Meliana dan General Manager Plaza Mulia. Pengundian ini berlangsung sangat meriah. Para pengunjung memadati mal ini guna menantikan rangkaian acara Shopping is Fun yang kelima. PJ Wali Kota pun mengapresiasi kegiatan yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Tepian ini. Mudah-mudahan ini terus dilaksanakan, kalau bisa tidak satu tahun sekali, tetapi kalau bisa ya satu tahun dua kali atau tiga kali lah. Ratnawati, salah satu pemenang undian sepeda motor ini sangat senang karena mendapatkan hadiah. Warga Jalan Pelita ini mengatakan akan terus mengikuti kegiatan tahunan ini. Berapa kali Bu memasukkan tiketnya? 129. Kode lagi, kode lagi Bu ya. Tak hanya itu, acara pun dimeriahkan dengan permainan menarik yang melibatkan pengunjung mal serta penampilan PJ Wali Kota yang bernyanyi bersama panitia dan peserta acara. Hadiah yang diberikan yakni satu buah mobil dan 5 unit sepeda motor serta beberapa hadiah menarik lainnya. Pemenang undian pun beragam, tidak hanya masyarakat Samarinda saja, namun juga beberapa daerah di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Septi Wulandari memberitakan.